بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه هذرين هذرات Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih al Bukhari. Kita masuk pada bab ke-57, bab Tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al arabiya hatta faraga. Bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membiarkan Arab Badui buang air kecil sampai selesai min baulihi fil masjid buang air kecil sampai selesai di masjid. Saya ulangi bab tentang Nabi SAW dan manusia itu para sahabat membiarkan orang Arab Badui ya selesai dari buang air kecil sampai selesai dari buang air kecil di masjid. Imam al Bukhari berkata qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammam qala akhbarana Ishaq an Anas bin Malik Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam roa Arabian ya fil masjid bahwasanya Nabi SAW melihat seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. فَقَالَ da'uhu, kata Nabi SAW, biarkan dia. Hatta إِذَا فَرَغَ da'a bima'in fasabbahu alaihi. Tatkala Arab Badui ini selesai buang air kecil, maka Nabi minta didatangkan air, lalu ditumpahkan ke bekas kencing Arab Badui tadi. Uh, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala Ibn Hajar menyebutkan dalam Fatul Bari Jadi kisah Arab Badu ini kencing di masjid Datang dalam riwayat yang lain Dari Tirmidhi Yaitu Qama Arabiyun Seorang Arab Badui datang Thumma sholat Kemudian dia pun salat, Thumma qal Kemudian dia berkata Setelah salat dia berdoa Allahumma rahmani wa Muhammad dan walatarham ana ahadan. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Ya. Kata Nabi saw. Lakwa tahajjar tawasian. Kau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Falam yalbath an bala fil masjid. Tidak lama kemudian dia pun kencing ke masjid. Ini awal dan ini uh, sanatnya soheh. Dalam riwayat yang lain, dengan sanat yang dhaif Arab Badu inilah yang datang kepada Nabi kemudian bertanya ya Rasulullah mata saah wahai Rasulullah kapan tiba hari kiamat maka Nabi berkata ya uh, wa madza apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat maka dia berkata ma'adatulaha bi kathrati salatin wala wala sadaqah walakinni wa aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Tetapi aku mempersiapkan diriku dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini hadis hadis As bin Malik, hadisnya sahih. Tetapi riwayat yang menjelaskan bahwasanya Arab Badu inilah yang kemudian setelah itu dia salat, kemudian dia kencing, maka Riwayat yang mengkaitkan antara hadis ini dengan hadis yang lainnya, ini riwayatnya dhaif Tetapi yang sahih tadi, Arab baru tadi datang, kemudian dia berdoa, Allahumma rahim, Allahumma rahim wa Muhammadan, Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja yang lain tidak usah ya. Kenapa mungkin dia terlalu sayang kepada Nabi SAW, yang lain tidak usah ya. Kata Nabi, ingatkan, laqad Hajar Tawasian, engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Yang menjadi perhatian kita di sini uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia sampai sampai selesai. Nabi tidak menegur ya, tidak menegur orang tersebut ya. Dan para ulama mengambil faedah dari hadis ini tentang kaidah fikih yang sangat agung yaitu irtikabu akhafid dararain. Menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka untuk menolak mudarat yang lebih besar. Ya ini syariat Islam dibangun di atas uh, mendatangkan maslahat dan menghilangkan kemudaratan. Kalau ada maslahat dua, maka dicari maslahat yang terbesar. Dicari maslahat yang terbesar. Memilih maslahat yang terbesar di antara dua maslahat. Tetapi kalau maslahat tidak didapatkan, yang didapatkan hanya dua kemudaratan, maka ditempuh kemudaratan yang kecil dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang besar. Bagaimana sih pendalilannya? Pendalilannya Arab Badui ini kencing dan kencing adalah kemudaratan, apalagi di masjid. Berdosa seorang kencing di masjid karena masjid bukan tempat untuk buang air kecil. Dan ini eh, kebiasaan Arab Badui. Arab Badui kehidupan mereka kalau mereka ingin buang air kecil dimanapun mereka ingin buang air kecil, mereka merasa ingin buang air kecil langsung tinggal minggir sebentar, tinggal buang air kecil. Dan mereka menyangka masjid luas ya nggak ada masalahnya kencing di di pojok masjid ya. Maka eh, langsung dia pun begitu ingin buang air kecil tanpa bilang-bilang tanpa minta izin langsung nyelonong boy langsung apa? kencing di masjid. Ini Rasulullah wasallam tahu ini kebiasaan orang Arab Badui. Di sini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Arab Badui ini ya, dia, tentunya dia kencing dalam kondisi Jongkok ya, kalau ditegur maka lebih parah ya. Dua kemungkinan dia langsung menghentikan kencingnya, itu kerannya langsung ditutup dan itu sangat berat. <laughs> kalau sudah terlanjur keluar langsung ditutup, itu sangat berat, atau kerannya tidak ditutup berarti ditegur, maka dia akan kaget dan akhirnya air kencing tersebut akan berceceran di masjid, tidak terfokus pada satu titik, dan juga akan mengenai bajunya, akan mengenai apa bajunya. Tapi kalau dibiarkan Arab Badui ini akan kencing fokus ke satu titik. Nabi tidak bisa menempuh jalan ketiga. Seandainya ada jalan ketiga, ya, yang tidak mendatangkan kemudaratan, maka harus menempuh jalan ketiga. Tetapi tidak ada alternatif lain. Cuma ini atau ini. Cuma dua pilihan. Membiarkan arah kencing Arab Badui tadi kencing sampai selesai dan masjid ternajisi, tetapi najisnya terfokus pada satu titik. Pilihan kedua ditegur Arab Badui tadi tapi tatkala dia berbalik bisa jadi air kencingnya berhamburan banyak titik kemudian juga bisa mengenai tubuhnya atau bisa mengenai tubuh orang yang menegurnya ya dibalik langsung dia balik terus kena orang yang menegurkan lebih berbahaya Oleh karena ya tatkala ada dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari maka kaidah mengatakan menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar Ini dengan syarat tidak ada alternatif yang lain kalau ada alternatif yang lain, maka harus ikut alternatif yang lain yang terhindar dua-dua kemudaratan. Tapi kalau tidak ada jalan lain, pasti ya, pasti kemudaratan yang menimpa, maka berusaha milih yang lebih lebih ringan. Dan para ulama juga berdalil dengan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi Wasallam tatkala Nabi Khadir memecahkan kapal ya, Nabi Khadir, Nabi Musa naik kapal gratis. Setelah mereka menumpang kapal gratisan, ternyata Nabi Khadir merusak sebagian papan di kapal tersebut. Maka ditegur oleh Nabi Musa, kenapa engkau merusak kapal ini? Maka Nabi Khadir menjelaskan, Amma safinatu fakanat lima sakina ya'maluna ya fil bahar. فأردت أن أعيبها وكان وراءه وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة Kata Nabi Khadir sungguhnya perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di di, di di lautan ya jadi pelayan dan di belakang mereka ada seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka kalau saya rusak kapal tersebut, kapal tadi tidak jadi dirampas oleh raja mereka. Maka di hadapan Nabi Khadir cuma ada dua pilihan. Membiarkan kapal tersebut bagus dirampas oleh raja yang zalim atau dirusak dan itu mudarat tetapi kemudaratan yang besar tertolak tidak jadi, tidak jadi dirampas oleh raja akhirnya Nabi Khadir menempuh kemudaratan yang lebih ringan perhatikan di sini kencing di masjid mudarat atau bukan mudarat waktu Nabi membiarkan waktu Nabi membiarkan Arab Badui tersebut kencing di masjid itu bukan berarti kencing di masjid boleh paham bukan berarti kencing di masjid apa boleh Demikian juga waktu Nabi Khadir merusak kapal, bukan berarti merusak kapal itu boleh, enggak boleh, cuma enggak ada pilihan lain. Maka harus ditemu mudarat yang lebih ringan untuk mudarat yang lebih besar. Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, seorang sakit, dia harus diperiksa oleh misalnya dokter. Dokter harus melihat sebagian auratnya misalnya, ini mudarat. Tapi kalau tidak diperiksa, dia akan merasakan sakit yang lebih parah. Maka dalam rangka untuk mudarat yang lebih, lebih besar, maka ditemukan mudarat yang lebih Dibekcil, mau apa Ya, mau apa lagi? Dan sekarang banyak, ya, kita dalam kondisi terpaksa, tidak bisa, tidak ada jalan lain. Seperti kita sekarang bersafar kemana-mana. Sabar kemana-mana, apa? Naik kapal, ikhtilat. Naik pesawat juga, apa? Bercampur laki-laki perempuan, ya. Saya berapa kali naik pesawat, ya? Sudah, samping saya perempuan-perempuan mau diapain. Astagfirullah. Repot. Ya bisa kalau belum ada pesawat salafi, belum ada. Pesawat sunnah, belum ada. Jadi, ya, lagi ada kemudaratan yang tolak atau ada masalah yang besar harus kita raih. Jadi, intinya ada kaedah bahwasanya menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Jika bertentangan antara masalah dan mudarat, maka didahulukan menolak kemudaratan daripada mengambil maslahat ini jika berimbang. Ini jika berimbang. Ini sering orang salah salah paham tentang kaidah ini mengatakan idza ta'aradat al wal jika berdentangan dengan maslahat mudarat maka jangan ambil maslahat. Tapi kita menghindari kemudaratan. Ini kalau maslahat dan mudarat berimbang. Tapi kalau mudaratnya kecil, maslahatnya besar, maka ditempuh kemudaratan tersebut. Ditempuh kemudaratan tersebut dalam rangka mendapatkan maslahat yang yang besar. Ya. contoh tadi saya mengisi pengajian, misalnya saya mengisi pengajian luar kota. Mudarat saya naik pesawat. Mudarat saya pasti mudarat. Saya lihat cewek haram, mungkin terbayang kepikiran saya. Tapi ada masalah besar. Saya harus isi pengajian, mungkin hadir banyak yang lain macam-macam. Ya. Saya terpaksa menempuh kemudaratan kecil tersebut dalam rangka untuk mendapatkan masalah yang yang besar. Dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah di sini oleh para ulama masalah pemilu. Ya. Kalau ada dua calon uh, yang maju, ya, dua-dua misalnya mendatangkan kemudaratan, kalau dua-duanya maslahat, maka pilih maslahat yang lebih besar. Kalau dua-duanya maslahat, pilih maslahat yang lebih besar. Tapi kalau dua-duanya mudarat, kalau bisa menimbang, maka pilihlah mudarat yang lebih lebih kecil. Ya. Bahkan ini misalnya, misalnya dua pemimpin sama-sama kafir. Kafir dan kafir. Ya. Ini saya sering dengar ditanya kepada si Abdul Musil Abad, Afidhullah di Masjid Nabawi, ditanya, kami di Amerika atau kami di mana, Sebentar lagi akan ada pemilu, kata Syekh. Pilihlah yang lebih dekat kepada Islam. Pilihlah yang lebih dekat kepada kepada Islam. Kenapa mudaratnya lebih apa? Lebih ringan, bukan berarti, bukan berarti ingat, bukan berarti uh, sistem pemilihan tersebut benar, bukan berarti sistem benar. sama seperti Arab Padi waktu kencing di masjid. Kencing di masjid benar atau tidak? Tidak benar, tetapi ditempuh dalam rangka untuk menolak mudarat yang lebih besar, jadi kalau ada dua pemimpin yang kita bisa menimbang mana yang lebih ringan kemudaratannya, maka kita pilih kemudarat yang lebih ringan sehingga mudaratnya lebih ringan kepada kaum muslimin lebih baik bagi kaum muslimin, selama kita bisa menimbang, selama kita bisa menimbang mana mudarat yang lebih kecil. Tapi kalau kita nggak bisa bimbang, tidak ada tempat bertanya misalnya, data-data membingungkan kita, data-data kita tidak pastikan ya sudah, kita nggak usah. Memilih misalnya, kalau kita tidak bisa menimbang mana motorot yang lebih ringan, semua ini adalah prediksi, semuanya adalah prediksi. Tapi kalau kita memprediksikan berdasarkan data yang masuk kepada kita, bosnya motorot lebih ringan, maka hanya kita membantu kaum muslimin dengan memilih motorot yang lebih lebih ringan, karena tidak ada alternatif lain. Ada alternatif. Tetap kita akan mendapatkan dampak dari pemilihan tersebut, tetap kita dapat. Kecuali antum pindah ke luar negeri. Ya sudah, nanti enggak usah milih, karena ente tidak akan mendapatkan dampak tersebut. Tapi selama anda menjadi penduduk negeri ini, maka dampak pemilihan tersebut pasti mengenai anda. Maka pilihlah mudarat yang lebih lebih ringan. Ala hal ini penjelasan para ulama, para kibar ulama, ya. Syekh bin ba, Syekh ulama sekarang seperti Syekh Abdul Musa Kalau ada pendapat yang lain, ya biasa ini masalah khilafiyah. Saya ingin menyampaikan tentang kaedah ini. Irtikabu akhafid dararain menempuh mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak mudarat yang lebih besar, itu bukan berarti membenarkan mudarat, perhatikan kaedahnya, memilih mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak lebih besar, bukan berarti membenarkan kemudaratan, Nabi tatkala membiarkan Arab badui kencing di masjid bukan berarti kencing di masjid boleh, tapi itulah yang minimal untuk ditempuh tatkala seorang menyoblos dalam uh, misalnya demokrasi, bukan berarti demokrasi itu sesuai dengan Islam, tetapi kita ikut serta dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih ringan wallah alam bisawab. Baik kita lanjut. Bab berikutnya bab sabil mai alal baul fil masjid. Bab tentang menuangkan air di atas air kencing di masjid. Hadisnya masih sama ya, tetapi kali ini al-Imam al-Bukhari membawakan dari hadis Abu Hurairah kalau sebelumnya dari Anas bin Malik sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Imam Al-Bukhari qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib ani Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud anna Abu Hurairah taqala bosnya Abu Hurairah berkata qama a'rabiyun datanglah seorang Arab badui jadi A a'rabi itu jamak dari apa mufrad dari al-a'rab al-a'rab artinya apa arab badui ya beda dengan a a'rabi kalau a a'rabi itu arab kota kalau A A'rabi itu Arab apa? Badui. Jadi kalau ente bilang ente kayak orang A A'rabi, jangan ketawa ente. Berarti ente Arab apa? Badui. Tapi kalau ente kayak orang Arab, ah itu baru. Tapi kalau ente kayak orang A A'rab, nah tambah alif jadi A A'rab jadinya apa? Badui. Ini Arab Badui tinggal di pedalaman ya. Mereka punya tradisi tersendiri, mereka orangnya agak kasar ya. Mereka di antaranya tradisi mereka kalau mereka mau kencing, kapan mereka rasa kencing tinggal cari tempat langsung kencing. Ya kebetulan orang ini tatkala masuk masjid rasa pengin buang air kecil di masjid ya sudah dia lihat masjid luas masih ada tanah yang lapang maka dia pun kencing di masjid terus apalagi masjid Nabi saw dahulu bukan dari tegel ya dia lihat masjid Nabi terbuat dari pasir sama seperti pasir di luar apa bedanya ya sudah dia tinggal apa tinggal lepaskan di situ ya namanya juga Arab Badui. Berilah masjid berdirilah seorang Arab Badui lantas dia kencing di masjid fatana nas orang-orang ingin mencegahnya. Ya, dalam riwayat mereka berteriak, Ayo. tapi Nabi fakalahum Nabi saw. Nabi menugur mereka, kata Nabi, dauhu, kata Nabi kepada para sahabat, biarkan dia kencing. Wahari ala baulhi sajilan min ma'in, min ma. Kemudian setelah itu tumpahkanlah air di atas air kencing Arab Badui tadi. Sajlan atau zanuban itu air yang embernya besar berisi air penuh untuk ditumpahkan di tempat air kencing Arab Badui tadi. Kemudian kata Nabi, "Fa inna ma bu'itsum muysirin wa mu Sungguhnya kalian diutus dengan membawa memudahkan, bukan diutus untuk menyusahkan. Bukan diutus untuk menyusahkan tapi diutus kalian ini untuk memudahkan. Perhatikan di sini uh, Jadi waktu Arab Badui ini kencing dalam riwayat Faqamu ilaihi Para sahabat berdiri menuju dia. Dalam riwayat Fa'arada ashabu an yamnauhu, maka para sahabat ingin mencegah Arab Badui ini. terlanjur kencing mau diapain? Dalam riwayat yang lain fazajarahun nas, orang-orang menegurnya. Hey, 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 mungkin begitulah kira-kira. <laughs> mungkin Nabi lagi pengajian sama sahabat-sahabat tahu-tahu maju depan apa? Kencing. Mungkin bukan di masjid, bukan di masjid Astra, Masjid Nabawi. <laughs> masjid Nabawi yang sholat situ seribu kali lipat. Ya, namanya Arab Badi mau diapain? Kemudian Nabi saw menyuruh untuk menumpahkan air. ini dalil bahwasanya air menghilangkan najis, air menghilangkan najis. Ya. Kemudian eh, ini juga dalil setelah itu Nabi saw mengatakan bahwasanya Inna ma muyassirin, walam kalian itu diutus wahai para sahabatku diutus yaitu diutus oleh Allah untuk memudahkan kalian tidak diutus untuk merepotkan yang diutus Nabi atau para sahabat? sama yang diutus oleh Allah Nabi atau para sahabat? Nabi lah yang diutus kepada manusia yang diutus Nabi atau para sahabat? Nabi s.a.w tetapi Nabi mengatakan kepada para sahabat Innama tum sungguhnya kalian diutus oleh Allah dalam rangka memudahkan bukan untuk merepotkan kata para ulama karena Nabi menganggap para sahabat akan memikul dakwah dari Nabi saw ini dalil bahwasanya hukum asal para sahabat mereka adalah semuanya para dai saya ulangi hukum asal para sahabat mereka semuanya adalah apa dai oleh karena itu Nabi berkata baligo anni walau Ayah sampaikanlah dariku meskipun satu ayat ini menunjukkan Nabi menyuruh mereka untuk berdakwah, untuk berdakwah sampaikan dari Nabi yang sesungguhnya meskipun hanya satu ayat. Kemudian juga Allah berfirman, kul hadhi sabili Allah ala basiratin ana wa man Kata Allah, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu aku dan orang-orang mengikutiku. Kata para ulama dalil bahwasanya yang berdakwah Nabi dan para pengikutnya. Sungguhnya pengikut Nabi yang sejati adalah orang-orang yang mendakwahkan ajaran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka hukum asal orang-orang berusaha untuk berdakwah semaksimal mungkin. Tidak semua da'i kemudian menjadi ustadz, ya. tetapi kalau dakwah semua bisa melakukannya. Kalau ustadz tidak semua orang boleh jadi ustadz, karena untuk berdakwah tidak harus masih jadi ustadz. Ada hal yang bisa kita dakwakan, kita dakwah anak kita, dakwah istri kita, untuk sholat, hal yang ringan-ringan. Kita dakwa orang untuk pengajian, kita dakwa orang untuk tidak bermaksiat misalnya. Ya, kita ikut menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum men-share ilmu Allah Subhanahu Wa men-share hadis-hadis Nabi. Itu dakwah atau bukan? Itu dakwah. Itu ustaz atau bukan? Tidak mesti ustaz. Tapi kalau ceramah di masjid, menjelaskan permasalahan itu harus ustaz. Tidak semua orang boleh ceramah. Karena kalau orang jahil berceramah, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Tapi kalau berdakwah, maka semua orang berusaha untuk berdakwah yang dia mampu, yang dia pahami, ya. Sebatas yang dia mampu, ya. Meskipun satu ayat, ya. Tapi kalau kemudian dia tidak punya kemampuan, kemudian dia ceramah, kemudian dia YouTube-kan dirinya, yaitu kadang-kadang musibah. Kadang-kadang musibah. orang tahu-tahu tahu masing-masing tahu, tahu kemampuannya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia subhanahu wa taala uh, ini juga dalil bahwasanya hukum asal dalam dakwah adalah lemah lembut. Karena para sahabat ingin mencegah mencegah Arab Badui tadi, tapi Nabi ingatkan, "Innama ya yusyirin." Sungguhnya kalian diutus dengan memudahkan. Maka as, hukum asal dalam dakwah adalah dengan lemah lembut. Hukum asal dalam bernahi mungkar juga adalah lemah lembut. Para sahabat ingin bernahi mungkar atau tidak? Mereka ingin bernahi mungkar karena mereka melihat kemungkaran dilakukan di masjid. Jadi mereka bangun untuk bernahi mungkar. Maka Nabi ingatkan, hukum asal bernahi mungkar, hukum asal berdakwah, jangankan hukum asal berdakwah, hukum asal bernahi mungkar adalah dengan dengan lemah lembut. Inna mab'aiztum muyassirin. Sungguhnya kalian diutus dengan memberi kemudahan. Waktu Nabi mengutus sebagian sahabat berdakwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan kepada Muad bin Jabal, yassira wa la Hendaknya kalian memudahkan dan jangan kalian menyusahkan. Ya Rasulullah SAW bersabda, wa rifku fi Shayin Shayin Tidaklah kelembutan ditempelkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Jadi hukum asal kita lemah lembut dalam segala hal, apalagi dalam dakwah. Sama anak-anak hukum asalnya lemah lembut, sama istri hukum asalnya lemah lembut, sama kawan lemah lembut, ya, sama anak hati-hati. Betapa sering setan datang kepada kita, mengajarkan kepada kita, mendikte kita bahwasanya kalau kita kerasi anak-anak mereka akan lebih baik. Padahal setelah dikerasi anak-anak semakin keras, semakin bandel, semakin kepala batu, semakin bangkang, sering dipukul jadi kebal, repot. Tidak usah belajar tenaga dalam, dia sudah kebal, dipukul sama ayah dan ibunya tiap hari. Tadinya dia enggak sabar, diomelin sekali nangis. Lama-lama sering diomelin tiap hari enggak nangis lagi. Hatinya sudah sudah mati, sudah keras. Yang ngajarin siapa kedua orang tuanya? Maka hukum asal dalam bersikap terhadap anak, terhadap istri, terhadap audiens adalah dengan lemah lembut. Bukan berarti kita lemah lembut terus. Terkadang kita boleh bersikap tegas, bersikap keras. Tapi itu hukum keluar dari hukum asal. Maka kita lihat kalau seorang dai hukum asalnya lemah lembut itu sudah benar. Sesekali dia tegas, sekali dia kasar itu biasa. Nah pun demikian, Salawatullahi alaihi wasallam. Tetapi kalau hukum asal seorang dai sangar, selalu sangar, bicaranya selalu sangar, ini nggak beres ini dai. Mungkin otaknya apa namanya lagi konslet ya, sehingga marah-marah terus, atau mungkin di rumah diomelin terus sama istrinya. Akhirnya dia ngomel, murid-muridnya ya, jadi hukum asal lemah lemah lembut, terkadang tegas, terkadang kasar, itu boleh sesuai dengan situasi dan kondisi, dan melihat kebutuhan. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik an-nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik meriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Imam Al Bukhari wa qala haddatsana Khalid qala wa haddatsana Sulaiman wa Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala ja'a a'rabiun fabala fi ta'ifatil masjid datang seorang arab badui kemudian dia kencing di pojok masjid fazajaru hunas orang-orang pun mencegahnya fana hahumun nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pun melarang sahabatnya Nabi Bela Arab Badui ini Nabi larang para sahabatnya kata Nabi dau uh, biarin dia biarin dia Nabi Nabi ngomong dau uh, biarin dia falamma qadha baulahu amara nabi sallallahu alaihi wasallam bin min ma'in tatkala dia sudah selesai dari air kencingnya maka Nabi memerintahkan didatangkan satu ember air kemudian ditumpahkan di tempat air tersebut tempat uh, najis tersebut sebenarnya lama berdalil bahwasanya kalau najis harus dibersihkan dengan air. Kalau hanya kering sendiri terkena air, terkena matahari, kemudian hilang, maka tidak sah. Harus terkena air. Dalilnya hadis Arab Badui ini. Tapi dibantah oleh para ulama. Dan itu juga disampaikan oleh Ibnu Hajar. Bahwasanya, ini dalil bahwasanya najis harus dihilangkan dengan air, tidak cukup dengan angin. Kenapa? Karena Nabi minta air untuk membersihkan kencing Arab Badui tadi. Tapi dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi meminta air untuk dis, disiramkan ke Arab Badui kencing Arab Badui tadi, karena memang agar segera masjid cepat bersih. Karena masjid tempat sholat, masa bawa pesing dibiarkan tunggu angin menerpa sampai ini bisa jadi sebulan lagi baru apa? Hilang. Apalagi kencingnya pekat. <laughs> bisa jadi minggu depan baru, baru hilang. Jadi, maka Nabi minta air bukan berarti sarana yang lain tidak boleh. Bisa jadi air kencing bisa najisnya hilang dengan terkena angin, kering, terkena matahari sehingga tatkala asarnya sudah hilang, najis sudah hilang, sudah hilang najisnya. Taib, hadirin dan hadirat yang dalil juga, perhatikan bahwasanya ketika bekas kencing kan Arab Badui kencing di tanah, di pasir. Atau di tanah, bukan di pasir, masjid Nabi tanah. Kemudian tanah tersebut dituangkan apa air? Satu ember. Tanah tersebut basah atau tidak? masih basah, tunggu waktu untuk dia jadi kering. Tapi sudah langsung boleh di dipakai salat, enggak ada masalah. Sehingga kata para ulama bahwasanya kalau najis sudah dihilangkan meskipun masih basah tidak mengapa. Contoh seorang dia bajunya terkena najis, maka dia cuci, dia kocok-kocok meskipun masih basah dia sudah boleh pakai untuk salat. Meskipun belum kering. Meskipun belum apa? Kering ya. Jadi seorang misalnya dia lagi nginap di rumah temannya, kemudian dia mungkin Mengingat istrinya akhirnya keluar mazi di celananya, maka dia nggak bawa baju ganti, maka dia boleh sudah dia bersihkan celana dalamnya misalnya atau celananya dia bersihkan dengan air, dia pakai lagi nggak ada masalah, ya. Yang penting sudah dicuci meskipun belum kering tidak jadi masalah. Demikian juga Nabi saw tidak menyuruh para sahabat untuk mencongkel tanah bekas air kencing Arab Baduy tadi, maka ini bukan syarat bahwasanya tanah tadi harus dicongkel. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengibaratkan antara dosa dengan amal soleh seperti najis dan air. Dan mereka lihatlah ya najis kalau dibersihkan air yang banyak. Saya sama antum Arab Badui tadi kencingnya berapa banyak? Paling segini. Ya, ya mungkin dua lah. <laughs> mereka mereka tidak kencingnya banyak. Kenapa? Karena mereka banyak gerak, ya. Mungkin panas, ya. Mungkin air sisa-sisa mungkin pekat cuma segini Taruhlah kencing mereka berapa ini? Setengah liter taruhlah. Nabi suruh bawa air apa satu ember atau ember banyak entah berapa puluh liter atau mungkin sepuluh liter ditumpahin ke air kencing yang segini. Kata para ulama kalau dosa itu sedikit sementara amal soleh sangat banyak maka bisa menggugurkan dosa-dosa. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ma'u kullataini lam yahmilil khabas." Ya, seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau air, kalau dosa sudah, kalau air sudah mencapai dua kullah, dua kullah itu sekitar 200 liter, maka tidak akan terpengaruh dengan najis. Dan najis dikit-dikit tidak akan pengaruhi, air tetap suci. Kenapa airnya terlalu banyak, najis cuma sedikit. Maka ikhwan dan akhwat, dalam kehidupan kita ini, perbanyaklah amal soleh. Terutama amal soleh yang besar. berbakti kepada kedua orang tua, Sholat malam, bersedekah, berbuat baik kepada keluarga, anak dan istri, ya, ya, baca Quran. Kalau kita amal soleh kita banyak. Kapan kita melakukan dosa-dosa yang kecil, maka langsung lebur, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena amal solehnya banyak. Amal solehnya apa? Banyak. Kalau air sudah mencapai dua kula, dosa sedikit, najis sedikit tidak terpengaruh. Dan kalau seorang sudah melakukan dosa, perbanyak amal soleh agar dosa-dosanya tersebut lebur dalam lautan amal solehnya. Sebagaimana najisnya Arab Badui tadi hilang dengan air satu ember. Kalau antum pelit sekali, antum sedekah sepuluh kali. Gampang aja demikian. ya antum maksiat sekali, perbanyak amal soleh. Makanya Nabi mengatakan, ya waat bi isai waat bi isai hasana Bahwasanya kalau kalian melakukan keburukan, lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Nah keburukan itu bisa hilang dengan sepuluh cara kata Syekhul Islam Ibnu Di antaranya bertobat. Tapi bukan cuma tobat saja yang bisa menghilangkan keburukan. Di antara cara menghilangkan dosa selain tobat adalah perbanyak amal soleh sehingga bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi kita terjerumus dalam dosa-dosa kita mungkin lupa bertobat. Mungkin karena saking banyak dosa kita lakukan. Atau tatkala kita bertobat rasa penyesalannya kurang. Sudah niat untuk melakukan kembali kita tidak menangis saat kala bertobat. Ya. Sehingga saat kala kita melakukan dosa-dosa ini, bisa jadi tobat kita belum sesuai dengan persyaratan. Maka di antara cara agar dosa-dosa tersebut terhapuskan, perbanyak amal, amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau amal soleh antum sudah berliter-liter seperti apalagi sungai, seperti danau, seperti lautan, maka dosa-dosa tidak begitu bernilai langsung lebur bersama kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu alam bisawab. Jadi tadi kita ambil faedah bahwasanya kalau baju sudah dibersihkan dari najis, maka yang penting sudah hilang najisnya, tidak harus kering dulu baru boleh dipakai. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya bab ini juga dalil ya. Bahwasanya bagaimana akhlak Nabi s.a.w alaihi wasallam? Nabi s.a.w tidak memarahi Arab Badui tadi, ya. Nabi hanya mengatakan in hadzal masjid sungguhnya masjid ini ya bukanlah untuk kotoran tetapi untuk zikir kepada Allah ya dan untuk membaca Al-Qur'an dan untuk salat ya. dan dia tidak marah kepada Arab Badui tadi ini akhlak Nabi s.a.w kita berhadapan dengan orang, kita lihat kondisinya ini orang jahil mungkin nggak ngerti, maka tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu kita maki-maki, dia nggak ngerti mau dia apain. dia nggak ngerti. Ya. Ya, tidak usah kita ngomel-ngomel tidak usah kita bentak-bentak, dia tidak ngerti. Yang orang tidak ngerti kita ajarin, Nabi mengajari Arab Baru ini dengan penuh kelembutan. Taib, bab berikutnya bab. Babun baulu sibian atau babu bauli sibian, bab tentang kencingnya anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarona Malik an Hisyam bin Urwa an abihi an Aisyah ta ummul mukminin. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin fabala fi thawbihi. Didatangkan seorang anak kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas anak kecil ini kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil laki-laki. Abi main Faat iya maka nabi minta didatangkan air maka nabi cuma kiram air untuk me, apa ya Mengapa namanya dialirkan ke bekas kencing yang terkena baju Nabi SAW Alaihi uh, Wasallam Nabi SAW Alaihi Wasallam ya adalah seorang yang sangat sayang kepada anak-anak dan para sahabat dahulu mereka ingin anak-anak mereka didatangkan kepada nabi di antara faedahnya agar didoakan oleh Nabi SAW. Mereka datangkan kepada Nabi agar Nabi doain. Di antaranya agar Nabi yang mentahnik. Sebelum makan yang lain, Nabi yang mentahnik pakai korma ajwa. Kemudian Nabi masukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Ya. Maka bisa jadi tatkala dibawa kepada Nabi, akhirnya anak tersebut apa? Kencing. Dan Nabi tidak marah-marah. Ya. Ya, Nabi dulu belum ada popok ya. Jadi kencing, tidak ada pampers. Ya. Sudah, kena Nabi, Nabi tinggal ambil air, Nabi bersihkan. Dalam berat yang lain ya. Dan ini pernah terjadi beberapa kali kepada Nabi SAW. Dalam hadis Ummu Salamah dengan sanad yang hasan, kata Ummu Salamah, "Balal Hasan awil Husain ala batni Rasulullah SAW. Hasan dan Husain mungkin main sama Nabi Hasan atau Husain kemudian kencing di perutnya Nabi SAW. Dia kencing, fatara kau baulahu. Dia kencing, Nabi biarin aja. Tidak langsung pindah enggak. Dalam riwayat disebutkan dia pun kencing di perut Nabi dan Nabi biarkan sampai dia selesai. kemudian apa ini udah biarin kan kencing ada waktunya kan kelihatan. Tapi Nabi biarin aja. Sumada abimain bahu alei. Kemudian Nabi minta didatangkan air kemudian Nabi tuangkan air kepada bekas kencing tadi. Ini akhlak Nabi saw. Ya Nabi tidak tidak melarang Hasan Nabi tidak tidak marah-marah. Apalagi zaman dahulu baju tidak banyak. Ya, apalagi air untuk mencuci juga tidak tidak banyak. Tetapi Nabi tidak marah-marah. Terkena air kencingnya sudah dibiarin. Bahkan Nabi membiarkan dia sampai selesai kencingnya. Karena begitu lembutnya Nabi kepada anak-anak. Taib hadis berikutnya ada sana Abdullah bin Yusuf kala akhbarana Malik an ibni Shihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah an Ummi Qais binti Mihsan Anna atat bi ibni laha saghirin dari Umais Ummu Qais binti Mihsan dia mendatangkan bawa kepada Nabi anaknya yang masih kecil lam kulit ta'am dan anak itu belum makan sama sekali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi maka Nabi pun mendudukkan anak tersebut di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi kemudian anak ini ternyata kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Ma'in, Nabi pun minta datangan air. Fana dan Nabi memercikannya. Walam yaksilhu dan Nabi tidak mencucinya. Ini perhatikan di sini. Nabi hanya apa? Mem Membercikan. Memercikan tidak dicuci. tidak dicuci, tidak dicuci itu airnya banyak. Apalagi dikucek-kucek tidak. Nabi ini kencing ini. Nabi cuma melihat cuma dipercikan ini. cuma dipercikan. Tapi syaratnya anak ini lam yakulitoam dia tidak makan. Dia tidak makan sama sekali kecuali Air susu, nah dari sini, kata para ulama, bahwasanya pendapat yang benar najis terbagi menjadi tiga. Pertama najis, najasah, mughallallah, najis yang berat, kata para ulama yaitu seperti air, air liur anjing, ya. Kalau tidak, kalau kalbu fi hadikum, kalau dia menjilat di tempat tempayan, ya, maka dicuci sampai tujuh kali, salah satunya dengan apa, tanah sesuai dengan apa tanah ya dengan pasir ini menunjukkan najisnya berat ya dan ini cuma berlaku pada air kencing anjing sebagian ulama mengkiaskan dengan babi ya tapi kias tidak tepat tidak bisa dikiaskan dengan anjing anjing memiliki aturan khusus disebut dengan najis yang berat kemudian najis yang biasa cukup dengan air ya tidak perlu tiga kali sekali kalau disiram najisnya hilang sudah cukup sekali. Kalau belum ya diulang-ulang sampai najisnya hilang. Kemudian disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan di antaranya adalah air kencing laki-laki anak laki-laki yang belum makan makanan, baru menyusui saja. Maka kalau dia kencing tidak perlu antum cuci baju. Saya kencing di sini, sudah tinggal ambil air dipercikan. Kalau anak perempuan harus dicuci. Tapi kalau anak laki-laki dan dia masih makanya dari menyusui saja maka cuma perlu dipercikan saja tidak perlu dicuci. Sebenarnya ulama seperti Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di Sa memasukkan juga di antara najis mukhafafah adalah mazi adalah mazi. Adalah mazi, sehingga kalau mazi tidak perlu dicuci cuma dipercikan. Ini pendapat Syekh gurunya Syekh Utsaimin Syekh Nasir Abdul Rahman bin Nasir Sa'di Sa kan dalam riwayat disuruh cuma dipercikan dalam sebagian riwayat ya. tapi intinya intinya bahwasanya uh, air kencing anak laki-laki cukup dipercikan tidak usah dicuci nah apa yang dimaksud dengan lam yak kulit to'am dia belum makan sama sekali ada tiga pendapat dalam hal ini atau beberapa pendapat pendapat pertama yang dimaksud dengan lam yak kulit to'am yaitu dia tidak makan makanan lain kecuali air susu ibunya saja ini yang berlaku boleh dipercikan kapan dia makan selain daripada air susu ibunya ya dia makan permen misalnya. Atau dia makan yang lain, bubur misalnya, maka tidak boleh, harus tetap dicuci. Karena syaratnya boleh dipercikan hanyalah kalau dia tidak punya, tidak makan dari kecuali hanya dari air susu ibunya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya dia boleh makan selain daripada air susu ibunya tetapi makanan yang ringan. Contohnya susu sapi misalnya tidak mesti susu ibunya, ya. Ibunya mungkin bermasalah, tidak bisa menunjukkan sakit-sakitan, akhirnya diganti dengan susu botol, sama nggak ada masalah. Atau kemudian dia cuma minum madu, nah, Nabi mentah di korma yang lembut, nggak ada masalah. Maka selama dia belum makan makanan yang banyak nasi misalnya, makan korma yang banyak hanya sekedar sedikit-sedikit, maka ini tidak apa-apa masih boleh dipercikan. Pendapat yang ketiga yang saya lebih condong pada pendapat ini, maksudnya bayi ini dia boleh makan yang lain. Tetapi dia hanya kenyang dengan apa? Air susu. Mungkin sekali dikasih pisang, tapi dia tidak kenyang dengan pisang tersebut. Dia kenyangnya dengan apa? Susu. Selama dia makanan utamanya adalah air susu ibunya atau susu botol, maka kalau dia kencing cukup dia apa? percikan Apakah air kencing najis ini najis? Tapi ini rukhsah dari syariat, maka tidak perlu dicuci cuma cukup dipercikan. Kenapa kata para ulama? Karena anak-anak bayi laki-laki lebih senang digonyong daripada anak bayi perempuan orang lebih senang dengan anak bayi laki-laki karena bayi laki-laki kalau kencing ya apalagi kalau tidak pakai popok maka beramburan sedangkan anak perempuan kalau kencing fokus pada satu tempat sehingga tak kalah beramburan maka lebih mudah untuk uh, diberi keringanan oleh syariat agar untuk boleh dipercikan saja tapi Allah alam besok ini semua pendapat yang benar pokoknya kalau anak laki-laki selama makanan yang paling utama adalah air susu maka Cukup dipercikan, ada pula anak perempuan. Kencingnya harus dicuci, dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Allah Ta'ala alam, bisawab. azan kah? Tapi azan dulu, azan mau lanjut apa tanya jawab? Lanjut sedikit, satu bab nih, gak bisa nih Sohibu buhari. <laughs> Sudah berapa tahun kita? Hah? 2 tahun, jilid persatu belum selesai. Tapi sudah di penghujung ya. Fathul Bari yang saya miliki 20 jilid lebih Sekarang hampir dua tahun satu jilid pun belum apa? Selesai. Kalau kita rutin-rutin nggak -rutin, sakit-sakit kalau umur panjang berarti 20 jilid 40 tahun. Tidak tahu, DKI masih hidup atau tidak. <tuh -tuh. Kita lanjut sebentar ya. Boleh ya, sabar ya. Bab al-baul qa'iman wa qa'idan. Bab tentang buang air kecil berdiri atau duduk. Ikhwan, hukum asalnya buang air kecil adalah dengan duduk dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hadis ada sebagian orang bertanya, orang berkata tentang Nabi sallallahu <kha> alaihi wasallam, qa'ada bulu kama tabulul mar'ah. Nabi sallallahu wasallam pun duduk dan dia kencing sebagaimana kencingnya wanita. Arab, Arab, orang Arab dahulu memandang laki-laki kencingnya berdiri. Yang kencing duduk itu cuma apa? Perempuan. Maka datang syariat Islam mengajarkan sebaliknya bahwasanya kencing laki-laki maupun perempuan dengan apa? Dengan dengan duduk. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW, beliau kencing dengan duduk. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Man haddatsakum" Anna an Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwasanya Nabi kencing berdiri maka jangan benarkan. Kenapa Aisyah menjelaskan tentang apa yang dia lihat? Dia tidak pernah lihat Nabi kencing berdiri sekalipun. Tidak pernah. Yang dia lihat selalu Nabi kencing dalam kondisi siapa? Duduk, maka dia berkata, barang siapa yang menyampaikan Nabi kencing berdiri maka jangan benarkan. Tetapi ternyata sebagian sahabat yang lain melihat Nabi kencing berdiri tatkala Nabi di luar rumah. Tatkala Nabi di luar di luar rumah. Di antaranya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat Nabi pernah kencing berdiri. Kita baca kan? Tapi hukum asalnya sunahnya kencing berdiri apa duduk? Duduk. Kencing berdiri boleh sesekali terlebih kalau ada kebutuhan dan yang lainnya ya. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah anil A'masy an Abi Wail an Hudzaifah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subabata qaumin fabalaqa iman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Subabah itu masbala yaitu semacam tempat sampah kotoran-kotoran dikumpulkan di situ. Nabi kencing tempat sampah milik seseorang. Nabi kencing di situ. Semua ada abimain faji itu doa. Lalu dia minta didatangkan air. Aku pun datangkan air. Maka Nabi pun berwudu dari air tersebut. Ini dalil bahwasnya Nabi kencing berdiri. Bahkan dalam sebagian riwayat fatwal doa wa masalah khufaihi. Selain Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu dan Nabi mengusap di atas dua khufnya ini menguatkan bosnya orang mengusap khuf bukan cuma tatkala safar, tatkala tidak safar juga juga boleh mengusap apa? Khuf. Ini Nabi tidak sedang safar. Ini Nabi tidak sedang safar. Kemudian bab berikutnya babul baul inda sahibihi wa bil haid. Bab tentang kencing di dekat temannya dan berlindung di balik tembok. Ya, maksudnya Nabi saw. Waktu itu kencing di depan Nabi ada tembok, ada tempat ada sampah, Nabi kencing di tempat di sampah tersebut, kumpulan sampah tersebut. Kenapa? Kata para ulama karena sampah tersebut gembur ya, lembut sehingga tidak dikhawatirkan airnya apa? menetes kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan tidak sunnah kencing berdiri? Karena dikhawatirkan tadi mudah untuk kembali ya, mudah untuk kembali. Jadi sunnahnya adalah duduk. Tetapi kalau kita lihat posisi aman kencing berdiri tidak mengembalikan air kencing mengenai pakaian atau yang lainnya maka tidak mengapa seperti sekarang ada tempat-tempat kencing yang aman dari uh, kembalinya cipratan air kencing jadi nabi kencing di sampah di depannya ada di depannya ada tembok Nah di belakang yang tidak tidak ada yang menghalangi nabi maka nabi panggil sahabat untuk menutupi nabi itu maksudnya bab ini di depannya tembok ada sampah nabi kencing di belakangnya ada sahabat nabi panggil untuk melindungi nabi atau menutupi nabi Hadatsana Utsman bin Abi Shaybah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wail an Hudzaifah dari Hudzaifah qala ra'aituni ana wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam natamasha aku dan nabi pernah berjalan bareng fa subabata qaumin tiba-tiba nabi ingin buang air kecil khalfa ha'id yang yang sampah tersebut nabi pergi ke tempat sampah tempat tersebut letaknya di belakang tembok fa qama kama yakumu ahadukum maka nabi pun berdiri sebagaimana salah seorang dari kalian berdiri fabala kemudian dia pun kencing Fantabaz tu minhu, aku pun menjauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faashyro ilaiya, Nabi panggil. dia panggil. Fajituhu, aku pun datang. Fakum tu inda akibih ta maka aku pun berdiri di belakang Nabi sampai Nabi selesai. Akhirnya Nabi panggil dia agar menutupi Nabi. Ya. Karena bisa jadi kelihatan. Jadi jadi kalau ada yang ini mungkin dia ada orang lewat dia tutup sebelah sini, dia tutup sebelah sini. Siar. Akhirnya maksudnya agar Nabi tidak kelihatan auratnya. ya Jadi itu maksudnya dalam hadis ini. Kemudian hadis berikutnya bab al baul inda sababat kaum sama bab tentang kencing di tempat sampah orang. Ya. Tentu dengan izinnya ya. <laughs> Jangan asal tempat sampah orang kencing di situ ya. Kalau hadis sana Muhammad bin Ar Arah. Kalau hadis sana Mansur An Nabi Wa'il. kana Abu Musa Al Ashari. Yusad di Ada sahabat namanya Abu Musa Al Ashari. Dia kencing dalam masalah kencing. Wa yaqulu inna bani Israil artinya hati-hati kamu kencing hati-hati kamu kencing. Jangan sampai terpicat sedikit pun, jangan sangat kecipratan sedikit pun. Suruh hati-hati benar dalam masalah kencing. Kemudian kata Ustaz Musa al inna bani Israil karena idza asaba sauba ahadim qaradahu. Bani Israil dulu syariatnya berat. Kalau mereka kencing, ternyata ada kencing kena bajunya harus digunting, tidak dicuci. Dia apa di? Digunting. Zaman dulu setengah mati. Zaman Bani Israel. Kalau ada air kencing terkena celananya, celananya gunting terkena sarungnya, sarungnya apa di? Digunting, bukan cuma dicuci. Maka dia ingatkan dulu coba, makanya hati-hati sama kencing, jangan sampai kencing kecipratan. Dia ingatkan untuk berhati-hati. Ya, maka Hudhayfah mengomentari. Kata Hudhayfah radhiyallahu anhu sahabat juga, laitahu sa amsak. Coba dia nggak usah bilang-bilang seperti itu. Atar Rasulullah SAW atau kaumin kau Aku pernah lihat Nabi kencing berdiri. Artinya Nabi kencing berdiri santai aja tidak terlalu was-was. Jangan-jangan sampai ada yang kembali. Ya, enggak, Nabi kencing berdiri. Berarti kan tidak terlalu was-was. Ya, kecuali kalau kita lihat kembali, kita rasa kembali, kita harus bersihkan. Tapi kalau hanya was-was kembali atau tidak kembali, anggap saja tidak apa? Kembali cipratannya. Paham? Jadi maksud saya Hudhaifah mengomentari siapa tadi? Abu Salak syari yang terlalu berhati-hati kencing dalam masalah kencing. Hati-hati jangan sampai kecipratan balik. Hati-hati Bani Israel dulu kalau kena bajunya digunting. Maka Uthayfa mengatakan lai amsak. Coba dia diam, tidak usah bicara masalah itu. Saya pernah lihat Nabi kencing apa? Berdiri dan tidak ada masalah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib uh, sampai di sini saja. Kita masuk pada tanya jawab. Ustadz Ustaz mohon nasihatnya. Apakah berhutang untuk menikah termasuk ke dalam kaidah menempuh kemudaratan yang lebih ringan demi kemaslahatan yang lebih besar? yaitu mencegah fitnah syahwat. Karena saya sedang mengkhitbah namun belum punya modal yang cukup untuk materi. Ya boleh, boleh berhutang dan ini difatwakan oleh sebagian ulama. Kalau tidak salah Imam Ahmad bin hambal boleh berhutang dalam rangka untuk apa? Menikah. Karena menikah itu penting. Tidak ada masalah. Ya. Utang asalnya tidak baik. Ya. Seorang kalau sudah berhutang, fahadzah wa kadhaba wa ada wa akhlafa. Kalau sudah berhutang dia ngomong dia bohong, janji dia mengingkari. Itu biasa kalau orang sudah punya utang. Oh, insyaallah saya bayar, tahu-tahu enggak dibayar. Maka seorang kata Nabi SAW, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan kalian masukkan diri kalian, menjebak diri kalian dalam kekhawatiran setelah kalian merasa tentram. Yaitu apa? Hutang. Orang kalau berhutang gelisah dia. Apalagi di telepon-telepon ditagi-tagi, ya. Akhirnya ganti nomor teleponnya Maka kalau kita bisa tidak berhutang, maka itu yang terbaik. Seorang jangan memaksakan ini. Tapi kalau dalam kondisi terdesak, ada perkara yang sangat penting, kita boleh berhutang. Nabi SAW juga pernah berhutang. Di antara yang boleh berhutang adalah berhutang untuk apa? Nikah. Tidak apa-apa ya. Dia menerapkan kaedah irtikabu akhafid dhararain. <laughs> lebih ringan. Utang mudarat, tapi terjebak syahwat, mudaratnya lebih apa? Besar. Masya Allah ini pintar sudah ya. Ada faedahnya juga. <laughs> Ustad, bagaimana dengan pakaian yang terkena mazi, yang hanya ke air? Apakah dapat menghilangkan najisnya? Jadi ini namanya najis muhafafah. Kalau air kencing anak kecil tadi dipercikan tentak saja airnya masih ada, tapi begitu caranya, paham? Bukan dicuci. Kalau dicuci memang dibersihkan, digosok, dialirkan air. Tetapi ini najis yang dimaafkan, tapi harus ada air yang diper, dipercikan. Misalnya kalau di sini beredar banyak, ya sudah, kita percikan sini. Jangan ambil air, enggak, itu namanya cuci. Cuma ambil air dipercikan. Apakah sah? Sah dimaaf. Saat masih ada najisnya, itu dimaafkan namanya. Karena cukup di apa? Di percikan. Nah, apakah mati juga berlaku demikian? Ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak harus dicuci. Ada yang mengatakan cukup dipercikan. Ya. Tapi saya bilang hati-hati, mending apa? Di dicuci. Tapi tadi pendapat Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'adi, ini termasuk najis mukhafafah, najis yang ringan. Maka cukup dipercikan. percikan. alam bisawab. Ustaz, apakah air liur najis? Wah, bahaya kalau air liur najis ya air liur tidak najis ya. Tidak najis ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajawwazta tazawwajta bikran tulaibuha wa Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis wahai Jabir? Kenapa kau nikah dengan janda? Kalau kau nikah dengan gadis tulaibuha wa ibuka, maka dia akan Tula ibuka itu bisa dua artinya. Dia dua artinya ada yang mengatakan tulah ibuka artinya dia bermain-main dengan engkau, ya. Gadis suka main-main dengan engkau, janda mungkin seriusan. Nda <giranya> janda juga pintar main sama. Dia bisa main dengan engkau dan sebagian tafsiran tula ibuka dia meletakkan air liurnya di mulutmu dan kau meletakkan air liurmu di mulutnya. Maka air liur itu tidak apa? Tidak najis. Saya bilang tadi kalau najis apa? Bahaya. Jomblo belum mengerti masalah ini. <giranya> Ustaz, pada, ke, jika pada proses ta'aruf akhwatnya menanyakan tentang ibadah kepada ikhwannya, contoh, sering salat qobliyah, subuh, dan berjamaah, jika dijawab sama ikhwannya, apakah termasuk riyah atau tidak? <laughs> Ini menikah sama polisi apa gimana? <laughs> uh, seharusnya tidak begitu. Seharusnya dia tanyakan kepada orang. Ya. Tapi kalau jawab boleh-boleh saja. Ya. ya. tapi emang anti juga sholat. <laughs> Ayo tanya-tanya gitu, bongkar-bongkar anak. Apa namanya ibadah ya? Maka, kalau orang mau menikah, ya kalau ikhwan bohong, mau diapain? Tapi maksud saya, tanya sama orang yang sekitarnya yang mengenalnya, ya, hal-hal yang ber, apalagi berkaitan dengan akhlaknya. Yang kamu uh, jujur gak? Kan repot, enggak nggak mungkin dia bilang, "Saya apa pendusta ya?" Tapi tanya sama orang, ya, yang bertanya sama ikhwan tentang masalah kemaslahatan pernikahan, ya, misalnya ada penyakit, enggak, misalnya, atau nanti mau tinggal di mana kalau menikah, tapi kalau tanya ibadah ya repot. Kamu sholat malam enggak repot. Kita mau jawab setengah mati. Kamu sering puasa sunnah enggak repot kan? Kamu sering nonton enggak repot kan? gimana ya, jadi kurang saya rasa kurang anu. Kayak diinterogasi ya. Itu belum nikah aja interogasi apalagi sudah nikah. Ustaz, apakah boleh salat qabliyah subuh di qadha? Boleh. Secara umum salat qabliyah boleh di qadha secara umum. Qobliha apapun boleh dikodok. Termasuk Qobliha zuhur boleh dikodok. Di antaranya Qobliha apa? Subuh. Adapun mengkodok Qobliha subuh, maka dalam hadis dianjurkan setelah matahari terbit. Tetapi ada seorang sahabat yang pernah mengkodok Qobliha subuh langsung setelah sholat subuh. Oleh karena kata para ulama, kalau seorang tidak sempat sholat Qobliha subuh karena ada halangan, hendaknya dia mengkodoknya di waktu duha. Tetapi kalau dia khawatir di waktu duha, dia bakalan lupa karena banyak kegiatan, maka dia boleh mengkodok selesai sholat subuh langsung dia boleh mengkodo tidak ada masalah. Saat bagaimana menjawab syubhat tentang bercampur bornya perempuan laki-laki ketika tuaf di Mekah ini ini darurat ini apa darurat ini masjid sholat juga kadang laki-laki sudah disiapkan tempat susah ya suami sholat sama apa istrinya apalagi jemaah haji disuruh ke sana dia nggak ngerti pakai bahasa apa apalagi dia di kampung tidak mau jauh dari apa suaminya dan akhirnya terkadang bercampur bau dan ini Asalnya kan laki-laki depan, perempuan belakang. Tapi kalau di masjid haram susah untuk dikerjakan. Ini namanya darurat. Dan darurat tidak boleh dijadikan apa? Dalil. Kita kembali kepada dalil asal. Dalil asal Nabi SAW, saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Dan Nabi SAW mengatakan, Khairi suhu furrijal awaluhah. Wasyarruha akhiruha sebaik-baik saf lelaki paling depan yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairu sufufir an-nisa akhiruha wasyaruha awaluha, dan seburuk sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang dan yang terbaik yang yang paling buruk adalah yang paling depan. Kenapa paling paling dekat dengan lelaki? Kecuali kalau misalnya ada batasan seperti ini lain cerita. Tapi kalau dulu di zaman Nabi masih tidak ada batasan, maka yang terbaik saf wanita adalah yang paling apa? Yang paling belakang. Para sahabat dahulu kalau selesai salat perempuan dahulu keluar laki-laki diam dulu perempuan keluar ada pintu khusus untuk keluar para wanita jadi terlalu banyak dalil ya alaikum nabi hafati tariq kata nabi sallallahu alaihi para wanita kalian di pinggir jangan lewat tengah jangan pede tengah jalan perempuan ini perempuan pinggir-pinggir ini menunjukkan nabi tidak suka dengan ikhtilat terlalu banyak dalilnya maka tatkala di kondisi di Mekah lain di darurat maka jangan seorang berdalil dengan darurat kemudian menghilangkan seluruh dalil-dalil tentang larangan untuk apa ikhtilat itu cara berpikir yang keliru ya darurat tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Baik, so, demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Insyaallah kita lanjutkan uh, pekan depan insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.